Hey, hello guys. Welcome back to my channel. Masih bersama Rili. Guys, di samping ini adalah adik aku ya guys yang lagi memasak. Masak, kan lagi hujan nih, jadi kita pingin yang anget-anget nih guys. Kita mau masak mie ayam sendiri nih guys, ala adik aku ya guys. Kita saksikan bareng-bareng apa aja yang harus dimasukkan dan gimana caranya ya guys ya. Ini mie-nya sudah di loop guys, ini sudah mau setengah matang ya, sudah jangan terlalu lembek guys, mie-nya biar kita tuh masih ada sensasi kenyal-kenyalnya gitu guys. Dan sembari ini kita masak oseng-oseng bumbunya dulu guys ya. Bumbunya ini ada bawang, ada brambang, kita oseng-oseng dulu ya, kita gongseng sampai harum nih guys. Nah, kita sajikan ini ya. Untuk penyajiannya seperti ini. Itu tadi aku udah masak ya, aku si adiknya aku itu udah masak si ininya guys, apa namanya itu, untuk supnya gitu ya, untuk kuahnya, kuah mie ayamnya gitu, kaldunya gitu. Dan ini kita sajikan ya guys, ini cara penyajiannya itu seperti ini. Kita nggak berbagi resep ya guys ya, karena ini ala kadarnya aja, jadi kita bukan masak-masak yang gimana gitu guys. Ya cuman aku mau rekod ini aja. Nah, ini toppingnya, ini adalah ayamnya guys, kita taruh di atasnya ini ayamnya. Nyemek-nyemek banget ini kelihatannya, Indulita ulala banget ya guys ya, bagi aku on Indulita ulala pokoknya. Dan ini ada bawang brambang gorengnya ya, brambang gorengnya kita taburin di atasnya biar rasanya Indulita ulala guys. Dan kita taruh nih kuahnya, nyemek-nyemek aja, nggak usah terlalu banyak. Dan ini untuk kita, kita sajikan untuk si papanya anak-anak nih guys ya. Papanya ini adik aku guys ya, yang cowok guys, ini adik kandung aku. Dan ini ya untuk persiapan untuk si anak papanya bocil-bocil. Ini adik aku yang mempersiapkan ya, aku yang nyuting aja guys. Dan ini mie-nya ini kasih saus, terus kasih, sausnya banyak banget nih, gokil ya, si merah-merah delima nih. Nah, kita nasi ini si bocil, aduh cantik banget yo bocil. Dua bocil ini lagi mencicipi masakan emaknya, wow enak sekali. Aduh si bocil, kenapa kau pakai tangan? Aduh si bocil nih, kok pakai ini sendok lah, masa pakai tangan guys. Mie aja dipakein tangan ini, aduh si bocil ya, dasar si bocil nih, lucu banget sih. Oke guys, katanya rasanya yummy, so yummy yummy yummy. Thank you for watching ya guys, jangan lupa ya kalian kasih like and comment. Bye bye guys.